Saudara penonton yang saya hormati sekalian, saudara sedang ikuti debat agenda daily. Dua pendebat yang diundang ialah yang berhormat Dato' Ahmad Sabri Cik dan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan judul perdebatan kita ialah hari ini bentuk kerajaan, esok turun harga minyak. Kita sampai kepada pusingan yang kedua terakhir dan saya akan mengemukakan soalan ini pertamanya kepada Dato' Sri Anwar dan kemudian akan dijawab oleh Dato' Ahmad Sabri Cik. Soalan saya ialah, Dato' Sri, rasanya tak perlulah jadi Perdana Menteri untuk membantu meringankan beban rakyat. Kenapa tak sumbangkan idea bernas untuk tujuan itu pada masa ini tanpa perlu misalnya cakap-cakap mengenai menukarkan kerajaan? Silakan. Terima kasih. Ini yang sebab saya ikut serta ni. Saya bukan Perdana Menteri. Bahkan nasib saya 1-2 hari ini belum tentu ke mana. Tetapi saya memilih untuk hadir kerana saya rasa kerajaan juga, kawan-kawan saya dalam UMNO Barisan Nasional harus beri ruang untuk dengar. Ini bukan suatu soal yang partisan hanya khusus untuk Pakatan Rakyat. Kalau cadangan ini diterima, dilaksanakan, kita akan menyokong tindakan mereka. Tetapi soalnya sekarang ialah apakah ada kesediaan pemimpin-pemimpin kerajaan dengar dan cuba melaksanakan. Saudara Johan, Profesor Arif MIER umpamanya menyebut, ya, Februari 2006 naik 30 sen. Inflasi berikut bulan berikutnya 4.8%. Sekarang naik mendadak, baru sebelum belum sempat 1 bulan naiknya 8%. Jadi jangan duduk sibuk perhatikan Iran dengan Venezuela. Kita pun dah menuju cepat ke arah itu. Bezanya dia harga minyak rendah, inflasi tinggi. Kita harga minyak tinggi, inflasi lagi tinggi. Ini bukan boleh kata saudara kata populis atau tidak. Saya bimbang kerana kalau kita tidak membawa arah baru dalam pengurusan ekonomi negara, lebih baik, lebih mendekati prinsip ekonomi pasaran, lebih meyakinkan dengan pengurusan yang cekap, lebih bersihkan daripada kebocoran, ketirisan dan rasuah, lebih menghormati rule of law dan hukum, negara hukum, ini semua akan menjejaskan. Kita tewas dengan persaingan kita dengan banyak negara. Jangan banding dengan Somalia dan Zimbabwe. Banding dengan negara-negara yang dulunya kita setara, Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan negara di ASEAN sendiri. Mengapa kita tewas dari segi pelaburan asing, dari segi daya saing? Ini semua ada kesan bila kita ambil apa-apa kebijakan ekonomi. Saya masih yakin Malaysia dengan kekuatan yang ada, sumber termasuk kekuatan dari minyak dan petroleum, itu punya potensi yang besar dengan syarat pengurusan kerajaan itu cekap dan bersih dan sedia mendengar dan mengolah, mengorak cepat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Terima kasih Datuk Sri. Silakan Datuk. Ya, kalau tadi bila di IPP disalahkan Dr. Mahathir, tapi selepas itu saya pernah mendengar saudara Anwar cakap Mahathir lah pemimpin paling hebat. Malah pernah dia kata kalau boleh dipintal awan di langit akan kupintal dengan nama Dr. Mahathir dan Siti Hasmah pada waktu itu. Ada orang kalau tak setuju diletak jawatan lah pada waktu itu. Tapi kalau saya katakan populisnya begini. Kalau sebelum pilihan raya, dia katakan bahawa kalau memerintah sebelum pilihan raya nak turun bawah daripada harga RM1.92. Sepatutnya tak timbul sekarang ni nak bercakap di bawah 50 sen sahaja daripada harga yang ada sekarang. Kita mesti kembali pada asas. Ucapan ini dibuat berasaskan kepada ucapan sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya. Kalau langkah awal, langkah yang seterusnya makin murah, makin murah. Di waktu harga minyak semakin mahal, semakin mahal. Apakah kita bercakap harga minyak di Malaysia semakin murah, artinya kita akan membebankan negara dengan subsidi yang lebih tinggi dan ini sama sekali bertentangkan dengan mana-mana prinsip ekonomi yang sehat. Kalau kita tidak mengikut prinsip ekonomi yang sehat, kita akan menyebabkan negara kita akan terus dibebankan dengan beban baru. Mungkinkah kita nak berhutang selepas ini?
Dan kalau kita berhutang, dengan siapa yang kita nak berhutang? Kalau tidak dengan peminjam-peminjam ataupun alung-alung antara bangsa. Sebab itulah kalau dikatakan tentang menggunakan wang Petronas. Misalnya, tahu tak, daripada apa yang kerajaan dapat sekarang ini, sebenarnya daripada keuntungan Petronas Berhad, jangan kita cakap tentang grup Petronas Group ataupun kumpulan Petronas yang termasuk Cari Gali, Petronas Dagang dan sebagainya yang melibatkan saham-saham orang lain. Daripada keuntungan Petronas itu, sebenarnya yang telah diberi pada kerajaan ialah sebanyak 91% telah diberikan. Apa lagi yang kita nak ambil daripada Petronas selepas ini? Dan kita kena ingat bahawa Petronas kuat dan maju sekarang ini, Petronas dan kuat dan maju selama ini kerana siapa? Kalau tidak kerana kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Apakah kita nak nafikan? Kehebatan yang dibuat oleh Petronas selama ini adalah kerana dorongan yang diberikan oleh kerajaan. Kita tidak bebankan Petronas, kita benarkan Petronas untuk melabur kembali. Dan kita tidak mengambil segala-gala yang ada pada Petronas. Kalau dikatakan penyalahgunaan kuasa, selalu saya beritahu tadi, ianya kalau kita terpisah daripada negara-negara lain, hanya negara kita sahaja yang minyaknya naik, boleh kita kata demikian. Tetapi kita menerima realiti dan hakikat, masalah ini adalah masalah global yang tak boleh kita lari daripada hakikat.